Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat terus dan profit terus di dunia cryptocurrency ya. Kali ini gue mau memberikan info tentang koin gratisan lagi, Stellar yang dibagikan gratis, cuma-cuma tanpa referral ya, tanpa kalian perlu cari referral. Itu yang banyak sekali jadi problem dan banyak yang menyerah. Di sini hanya melakukan KYC aja, registrasi dan KYC, kalian sudah mendapatkan hampir 400 ribu ya, sekitar 370-380 ribu atau $25 dari website ini. Website ini udah tergolong lama dan ini menjadi buku besarnya Bitcoin ya, dan mereka sekarang membuka wallet untuk kalian menyimpan kripto di sana. Dan mereka memberikan airdrop senilai $25 setiap orangnya tanpa perlu referral ya. Kalian bisa lihat buktinya di sini. Gue udah baru masuk lagi tadi. Sini ada notifikasi di Nodax gue ya. 103 SLM ya. Kemarin juga udah masuk lagi 103 XLM. Dan ini senilai 370-380 ribu ya. Fluktuatif. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Jangan sia-siakan airdrop ini. Yang pertama harus kalian lakukan tentunya adalah subscribe dulu channel gue biar kalian gak ketinggalan informasi. Klik tombol like dan klik tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi saat gue update video terbaru. Dan ada channel Telegram, jadi setelah kalian mendaftar registrasi dan KYC dan approve, kalian perlu mengklik satu link agar XLM itu kalian terima di wallet kalian ya. Nanti linknya itu akan gue taruh di channel Telegram gue, ada di deskripsi paling bawah. Kalian harus join dan wajib join di situ biar kalian dapat Stellar gratis ini senilai hampir 400 ribu rupiah, lumayan. Sebelum gue lanjut, gue mau bahas sebuah aplikasi dulu, ini aplikasinya. Jadi ini aplikasi social media yang menghasilkan uang, benar-benar uang berupa dolar buat kita ya. Kita bisa lihat di bagian market sini, $100 itu sama dengan 1.500 koin ya. Gue udah pernah withdraw dari sini dan masuk ke PayPal dalam bentuk dolar juga, $100 lumayan. Kita 1.500.000. Kalian juga bisa menukarkan koin kalian menjadi Ethereum di sini ya. 2.847 koin sama dengan 1 Ethereum ya, sama dengan 3 juta rupiah. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Kalian bermain sosial media, cuman posting foto aja seperti yang gue lakukan ini. Dan kalian posting dan kalian tunggu teman-teman kalian memberikan reaksi di sini ya. Reaksinya seperti apa? Seperti yang gua akan lakukan ini, melakukan upvote di sini, melakukan bookmark di sini, dan kalian akan mendapatkan tambahan short point di sini ya. Dan poin kalian akan terus bertambah ya. Dan ini koin gua di sini udah mencapai 1.134 koin, pending koinnya ada 76 koin, dan setelah mencapai 1.500 koin gue bisa menukarkannya dengan nilai $100 atau 1.500.000 rupiah. Jadi mainnya enjoy, bisa mengajak teman-teman kalian juga, bisa memberikan reaksi, memposting foto, memposting video, dan memberikan upvotes, bookmark di sini, dan kalian mendapatkan tambahan poin ya. Kesempatan untuk mencari dolar di handphone kalian, maksimalkan handphone kalian untuk menghasilkan pundi-pundi uang untuk kalian ya. Jadi langsung aja untuk yang mau join, klik link di bawah. Gue sediakan linknya di bawah, kalian bisa klik link tersebut dan mendownload aplikasinya, lalu melakukan pendaftaran atau registrasi seperti halnya kalian mendaftar Instagram atau Facebook ya. Itu aja sih dari gue. Jadi selamat mencoba, semoga kalian mendapatkan koin dan bisa mendapatkan jumlah dolar atau mungkin Ethereum 3 juta rupiah dengan cepat ya. Ya, kalian juga wajib join aplikasi yang tadi karena terbukti legit ya, 1 bulan bisa menghasilkan $100 itu lumayan, hanya bermain sosmed aja. Langsung aja kita lihat gimana cara registrasi dan mendapatkan koin gratis senilai 300 hampir 400 ribu. Dan jangan lupa subscribe channel gua, di like juga video ini, klik tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi saat gua update video terbaru. Dan channel Telegram gua jangan lupa, ada link yang harus kalian klik setelah kalian approve KYC agar Stellar bisa kalian terima di wallet kalian ya. Ini dia videonya ya, ini dia website yang gua maksud, blockchain ya. Pasti kalian sudah tahu semua, rata-rata pemain Bitcoin blockchain, kalian mengecek transaksi Bitcoin kalian pasti di blockchain. Mereka memberikan airdrop XLM senilai $25, ingat senilai hampir 400 ribu rupiah. Kalian bisa mendaftarnya menggunakan handphone kalian, tapi browsernya dirubah jadi desktop mode ya, ingat jadi desktop mode biar gampang digunakannya. Dan kalian juga harus tonton video ini sampai habis karena kalau miss kalian bisa nggak dapet XLM-nya gratisannya. Dan gue ingatkan sekali lagi, ini gue menyebarkan ini tanpa gue mendapatkan apa-apa ya. Jadi memang ini nggak ada referral to referral gitu. Kalian pun kalau menyebarkan linknya ini nggak akan mendapatkan bonus referral atau apalah itu.
Tapi ya gue pengen bagi-bagi aja karena gue udah mencobanya kemarin-kemarin dengan beberapa account. Dan kayaknya awalnya gampang, hanya 2 jam mungkin, tapi kesini-sininya mungkin perlu waktu 1 hari ya. Yang pertama harus kalian lakukan ya, buka aja blockchain.com ya, atau ada linknya di bawah, di deskripsi juga gue sediakan blockchain.com ya. Kalian harus lakukan sign up di sini. Apa aja sih yang perlu kalian lakukan saat melakukan sign up? Ini akan gue jelaskan juga biar cara detailnya kalian paham. Jadi yang belum terlalu mengerti kripto juga bisa ikut. Nah, intinya kalian harus punya Indodax ya, atau exchanger yang support IDR untuk merupiahkan Stellar ini. Sebenarnya bisa juga kalian nanti WD-nya menggunakan Bitcoin karena memang biaya pengirimannya sangat murah juga. Ya, untuk sign up-nya sendiri, masukkan email kalian. Kalian aktif ya, gue pakai email yang utama untuk hal ini. Masukkan password, passwordnya ini minimal 8 karakter kalau nggak salah. Dan harus ada huruf besar, ingat ya, huruf besar 1, huruf kecil, angka, dan spesial karakter. Spesial karakter itu seperti bintang, tagar, atau apalah, terserah kalian ya. Jadi ingat, harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan spesial karakter seperti tagar, bintang, dan lain-lain. Dan tulis ulang password kalian di sini, klik aja have read and agree, klik continue di sini ya. Gua sudah punya account-nya, kita akan coba login aja di website ini. Untuk login di sini, kalian perlu wallet ID. Nanti wallet ID-nya sebenarnya panjang nih, ini gua cut nih ya. Wallet ID-nya itu panjang, jadi nanti mereka berikan kok wallet ID-nya, di bisa di settingan profilnya kalian lihat wallet ID kalian ya. Itu wajib kalian save. Jadi itu seperti semacam password juga untuk membuka wallet kalian dimanapun ya, di PC manapun, di browser manapun harus menggunakan wallet ID, dan tentunya password yang kalian gunakan atau yang kalian daftarkan saat kalian melakukan registrasi tadi. Jadi wallet ID ini harus kalian save saat kalian sudah berhasil registrasi di sini ya. Ya gue lupa ya, dan setelah kalian melakukan registrasi tadi dan mendaftarkan email, pastinya kalian harus melakukan konfirmasi email ya, biar email kalian berhasil dikonfirmasi. Kalian buka email yang kalian daftarkan tadi dan klik ini ya, link yang mereka berikan, yes this is my email, langsung klik aja agar email kalian berhasil dikonfirmasi dan kalian bisa mendapatkan Stellar-nya ya. Kita akan coba login di sini ya. Dan saat melakukan login pun kalian harus melakukan authorization, please check your email ya, selalu ya kalau login di sini tuh harus buka email juga gitu. Nah seperti ini emailnya, authorize login, bahwa mereka memastikan bahwa yang login itu memang benar gue ya. Login approve, please return to your previous tab to view your wallets. Okay. Ya, gue sudah berhasil login di blockchain wallet ya. Dan ini ada sisa gue withdraw, karena memang gak bisa semuanya di withdraw, tapi kalian harus menyisakan at least 1 SLM senilai berapa ribu ya, 3.000-an ya, 3.000 rupiahan, 3.400, 3.500. Kalian harus tinggalkan di sini dan ada biaya pengirimannya kalau nggak salah cuma 0,001, nggak mengaruh apa-apa sih. Dan yang pertama harus kalian lakukan saat kalian berhasil login di sini, kalian di sini ke bagian bawah nih, ada bagian settingnya di sini. Nah, di sini di bagian general kalian bisa mendownload aplikasinya. Ini wajib ya, download aplikasi salah satu syarat untuk mendapatkan airdrop mereka. Kalian untuk pengguna Apple bisa langsung klik ini untuk langsung ke App Store dan mendownload aplikasi blockchain wallet di sana. Untuk pengguna Android sendiri di sini ya, Google Play, klik aja nanti langsung kalian download aplikasinya. Cara registrasinya di aplikasinya ini gue jelasin nih, dengerin baik-baik ya, karena nggak bisa gue capture aplikasinya tuh di handphone tuh, nggak bisa gue capture, nggak bisa gue rekam sebelum nyoba. Yang pertama mereka minta itu, mereka minta untuk memasukkan ID wallet kalian yang tadi gue bilang harus kalian save ya. Jadi ID-nya kalian copy. Mereka biasanya mintanya barcode sih, untuk memfoto barcode ID walletnya, tapi kalian klik di bagian bawah aja, itu ada tulisan, intinya lu nggak bisa ngakses kamera lu. Jadi lu bisa menginput ID walletnya yang tadi gue gunakan untuk login, ID wallet dan password ya, password yang kalian daftarkan saat kalian sign up di sini. Setelah itu mereka akan minta 4 digit angka untuk password login di sana. Kalian tulis aja, tapi ingetin baik-baik itu password loginnya. Setelah itu udah, kalian balik lagi ke website-nya ini. Dan berikutnya yang harus kalian lakukan adalah masuk ke bagian profile nih, di setting ini ya. Profile ini nanti akan tampilannya seperti ini. Ini gue pakai coba sign up tadi pakai email gue yang lain, tapi gue nggak bisa kayak ya di sini karena nggak ada ID-nya. Kalian klik aja verify my identity di sini ya. Nah, ini yang harus kalian isi, negara kalian tentunya, nama depan, nama belakang,
tanggal lahir kalian ya, ini bulannya, klik aja di sini bulan apa, misalnya September atau Agustus. Ini tanggal lahir kalian dan ini tahun lahir kalian ya. Ini postcode, ini kode posnya tempat tinggal kalian ya. Sesuaikan dengan ID, KTP atau SIM yang kalian gunakan. Select address-nya di sini, kalian klik dulu ini ya, enter address manually, dan bisa kalian tulis. Setelah kalian mengklik enter address manually, kalian tulis di sini alamat kalian di sini. Ini kosongin aja. Kota kalian tinggal dan region ya, seperti gua kan Jawa Barat ya, masuknya karena di Bogor. Klik aja continue di sini. Ya, setelah kalian mengklik continue, kalian harus memasukkan nomor telepon kalian ya, tanpa kosong di depannya. Jadi langsung aja misalnya 0818, jadi 818 depannya, kalian tulis di sini. Nanti ada kode yang dikirimkan ke nomor handphone kalian ya. Jadi setelah kalian menginput kode ini, gua nggak bisa masuk, gua ada nomor lain, soalnya kalau menggunakan nomor lama juga pasti nggak bakal bisa ya, karena sudah terdaftar di mereka. Setelah itu kalian lakukan KIC. Kalau menggunakan KTP ya, atau bagian depan KTP dan bagian belakang kalian foto dulu sebelumnya, kalian simpan di galeri. Nanti kalian upload ya, ada formnya, kalian upload aja. Untuk pilihannya di sini ada menggunakan paspor dan driving license ya. Jadi kalian untuk menggunakan KTP pilih aja driving license ya. Driving license, SIM atau KTP itu sama, harus foto bagian depan dan bagian belakang. Setelah itu kalian next aja, confirm. Setelah itu kalian akan diperintahkan untuk melakukan selfie ya. Jadi pastikan foto ID-nya jelas, foto KTP-nya jelas. Nanti mereka akan menyamakan foto selfie kalian dengan foto yang di ID. Dan foto selfie-nya juga nggak perlu megang ID. Dan foto selfie-nya nggak perlu kalian siapkan, nanti akan difoto langsung melalui aplikasi mereka ya. Jadi menggunakan kamera depan handphone kalian. Klik confirm aja. Nanti setelah itu kalian tinggal menunggu verifikasinya beres. Dan ada email seperti ini ya. Saat verifikasi kalian di approve, identity verification success, kalian klik ini aja, start and exchange ya. Usahakan manfaatkan semua, entah teman atau orang-orang dekat kalian yang memiliki KTP dan Android tentunya ya. Kalian pinjam aja handphonenya, kalian daftarkan di sini, kalian pinjam ID-nya, dan kalian nanti foto selfie mereka. Dan kalian bisa bagi hasil sih sebenarnya untuk hasilnya, karena ini gue udah cobain dengan 3 ID dan semua berhasil alhamdulillah. Dan bisa kalian uangkan langsung ke Indodax ya. Jadi saat kalian menerima stellarnya di sini, kalian langsung bisa mau withdraw-nya dalam bentuk Bitcoin, entah itu stellar ke Indodax ya. Nanti gue akan ajarkan gimana cara withdraw-nya sekaligus ya, jangan sampai kalian salah. Nah, untuk setelah itu kalian tinggal menunggu verifikasinya beres. Setelah kalian di approve, kalian masuk ke bagian stellar ini mungkin ya. Nah, di sini ada claim your free XLM now ya. Kalian klik ini, masukkan email kalian ya, klik ini aja, dan klik join waitlist ya. Seperti itu, kalian bisa juga menyebarkannya di sini ya, di tweet, di Twitter, Facebook, dan kalian bisa mengcopy URL-nya dan men-share-nya di semua grup. Cuman nggak dapat referral juga sih ya, nggak dapat bonus referral juga, cuma-cuma aja jadinya. Lanjut, setelah itu, yang kalian harus lakukan adalah tentunya menunggu KIC-nya di-approve ya. Setelah KIC-nya di-approve, ada satu link yang harus kalian klik. Itu ada di channel Telegram gue, jadi jangan sampai kalian ya gabung di channel Telegram gue. Gue share di sana linknya ya. Setelah approval, kalian harus mengklik link tersebut dan nanti akan dapat email seperti ini. Nah, ini nih, seperti ini. Congratulations, your XLM is ready to be distributed ya. Itu gue udah kebagian, dan setelah XLM-nya atau seller-nya nyampe di wallet gue, mereka akan mengirimkan email ini ya. Your XLM is in your wallet. Itu berarti XLM lu udah diterima. Biasanya nggak nyampe 5 menit sih dari kalian mengklik link itu. Setelah kalian approve KIC, mengklik link yang gua sediakan di channel Telegram, dan nggak nyampe 5 menit itu kalian sudah mendapatkan XLM kalian sebanyak senilai $25 ya. Setelah itu gimana sih caranya untuk melakukan withdrawal XLM yang sudah kalian terima ya? Di sini di bagian Stellar ini, XLM itu atau Stellar ya, kalian bisa lihat sendiri, kemarin tanggal 15 itu gue udah terima 108 stellar ya, senilai $25.61. Dan gue sudah mengirimnya ke Indodax, senilai ini juga, hanya menyisakan 1 stellar di sini. Ini sisa balance stellar gue di sini, jadi ini transaksinya ya. Gimana cara pengirimannya? Kalian bisa klik send di sini ya. Ini juga bisa di handphone, nggak usah selalu di PC, tapi menggunakan desktop site ya. Jadi desktop mode-nya ya, kalian rubah di bagian settingannya. Klik aja bagian send di sini, masukkan misalnya ini alamat stellar kalian atau XLM kalian di Indodax ya, dan pastikan memonya kalian input ya, seperti gue di sini, gue contohkan ini stellar nih, nah XLM ya atau stellar lumens nih, kalian klik di sini, ini lagi gue jual sebagian dan gue masih ada juga saldonya sekian.
masukkan di sini ya, deposit ya, di Stellar Lumens ini. Ini alamat Stellar kalian dan ini memonya. Ingat ya, wajib memasukkan memo yang benar saat melakukan transfer. Jika tidak ada memo, maka deposit akan gagal. Artinya Stellar kalian tidak akan sampai di akun kalian ya. Jadi memo ini sangat wajib ya, memo ini sangat wajib. Gue ingatkan sekali lagi, jangan sampai nggak pakai memo karena semua member di Indodax ini alamat Stellarnya sama ini. Tapi memonya yang beda-beda gitu kan. Jadi kayak kalau telepon tuh apa sih namanya? Extension ya. Extensionnya setiap member beda-beda. Tapi setiap member alamat Stellar Lumens-nya sama, tapi memonya yang beda-beda. Kalian copy aja ini, dan memonya juga kalian copy, kalian paste di sini ya. Ini alamatnya, ini memonya ya. Deskripsinya boleh kalian isi atau enggak. Berapa banyak Stellar Lumens yang kalian mau withdraw, misalnya mungkin 103 Stellar gitu ya. Sebenarnya 24,27 ya, jadi kalian berkurang sih dapatnya, berkurang 1 Stellar, berkurang sekitar 3.500-an, ada masalah. Setelah itu kalian klik ini aja, continue, dan klik confirm. Dan gue lupa, ini setelah kalian klik continue dan kalian confirm, apa ada verifikasi di email atau enggak, kalian coba buka email aja. Kalau ada verifikasinya ya, klik di situ, kalian verifikasi agar pengirimannya langsung terkirim ya. Dan nggak perlu menunggu lama, sekitar 5-10 menit aja, Stellar kalian sudah masuk di Indodax ya. Biasanya cuma 5 menit sih, nggak pernah lama-lama dari itu. Itu aja sih, dan jangan lupa, gue ingatkan sekali lagi, setelah kalian melakukan KIC dan di approve dan sudah mengklik ininya ya, apa get bonus kalian di sini dan mendaftarkan email kalian, kalian harus mengklik satu link lagi untuk agar kalian kebagian airdropnya. Itu gue sediakan di channel Telegram gue ya, di deskripsi paling bawah. Kalian harus join di situ ya. Segini aja dari gue. Oh ya, jangan lupa kalian join di What's Around juga ya, yang tadi gue bahas di awal. Kalian harus join di What's Around. Itu lumayan tuh, 1.5 juta $100 setiap bulannya ya, hanya mengupload foto, video seperti main Instagram. Jangan lewatkan aplikasi legit seperti itu. Sekian aja dari gue, semoga video kali ini bermanfaat. Semoga kalian dapat Stellarnya yang banyak. Manfaatkan handphone dan ID yang orang-orang sekitar kalian miliki. Jadi ini tanpa referral to referral, jadi kalian menyebarkan linknya juga gak dapat referral apa-apa. Harus kalian akali seperti itu untuk mendapatkan bonus dari handphone dan ID yang ada di sekitar kalian, orang-orang yang sekitar kalian, untuk mendapatkan tambahan lebih banyak. Lumayan, hampir 470 ribu. Mungkin kalau kalian berhasil mengumpulkan 4 atau 5 orang, jadinya lumayan banget. Sekian aja dari gue, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.